arus mudik 2017, Polres Kuningan telah melakukan beberapa persiapan. Di antaranya, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan pengecekan perlengkapan, kesiapan personil, dan jalur mudik. Selain melaksanakan persiapan tersebut, Polres Kuningan telah memasang himbauan dan spanduk bagi para pemudik, sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan saat arus mudik 2017. Saya Bribda Anke, melaporkan dari Polres Kuningan TV.